Wah, selamat sore Pak. Pak Surat. Pak Suradi ini sudah lama jualan buah di sini, Pak? Udah, Pak. Udah sekitar 12 tahun lebih. Oh. Rujak juga, rujak. Iya, campur, Pak, campur. Nah, aslinya dari mana, Pak? Dari Solo Sragen. Oh, dari Sragen. Iya, Pak. Kira-kira udah berapa tahun tinggal di Jakarta? Wah, udah lama, Pak. Dari udah lama banget. Jadi KTP udah Jakarta? Udah. Oh. Udah. Senang tinggal di Jakarta, Pak? Ya, alhamdulillah, Pak. Nyari rezekinya di Jakarta. Kalau menurut Bapak ya, iya, gubernur yang paling Bapak terkesan selama di Jakarta siapa, Pak? Yo, gubernur ya, Pak, ya? Iya. Ya, Pak. Pertama Pak Jokowi, terus Pak Ahok. Ya, itu saya tahu saya cuma itu doang, Pak. Yang paling baik, mah. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, karena Pak Jokowi sama Pak Ahok itu, kalau kita mau datang ke kelurahan itu, nyari urusan itu gampang, Pak. Maksudnya ngurus-ngurus apa aja, ya, misalnya? Ngurus KTP, ngurus KK, ngurus akte. Gampang, Pak, perjalanannya. Oh, gitu. Iya, Pak. Nah, ntar lagi bakal ada pilpres nih. Iya, Pak. Calonnya siapa aja nih, Pak, di pemilihan presiden 2019? Calonnya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Pasangannya Pak Prabowo namanya siapa? Yo. Pak Anies. Pak, siapa namanya? Pasangan Pak Prabowo ya. Namanya siapa? Pak lupa aku. Kalau pasangannya Pak Jokowi siapa? Maruf Amin, Pak. Oh gitu. Iya. Nah, kemarin kan sudah ada yang datang ke rumahnya Ibu Yeni Wahid. Ya. Pak Prabowo juga sempat sowan ke sana. Ya. Pak Jokowi, Pak Maruf Amin juga udah ke sana. Uh-huh. Nah, ibaratnya kan silaturahmi. Ya, Pak, ya. Nah, akhirnya kan Bu Yeni Wahid ya bersama Gus Durian, bersama para ulama di NU, menjatuhkan dukungannya kepada Pak Jokowi. Kalau itu 01. Kalau itu mau bagus, Pak. Kenapa begitu, Pak? Ya karena Pak Jokowi itu jalannya akan ke depan akan lebih baik, jadi dia ngikutin dari belakangnya, Pak. Gitu. Jadi ngikutin dari belakang itu maksudnya NU gitu. Dorong ngikutin, pokoknya neru lah kan begitu. Pak, waktu 2014 kan Pak Jokowi juga ketemu dengan Pak Prabowo ya. Iya. Waktu itu kan pemilunya seru. Ya. Kira-kira 2019 nanti bakal seru lagi nggak, Pak? Ya, seru lagi, Pak. Tapi tetap Pak Jokowi yang unggul, Pak. Loh, kenapa bisa begitu, Pak? Karena prestasinya Pak Jokowi udah banyak di daerah, Pak. Apa aja misalnya, Pak? Misalnya jalan tol. Terus apa ya, terutama kereta api ya, banyak sih, Pak, kayaknya. Selain itu apa lagi, Pak? Ya karena Pak Jokowi itu bagi-bagi sertifikat di kampung saya, di sertifikat apa itu, Pak? Tanah, Pak. Oh ya, alhamdulillah, Pak, kebagian orang tua saya. Oh gitu. Iya, Pak. Kalau dulu kenapa memangnya kok belum bisa punya sertifikat? Ngurusnya kenapa? Ngurusnya paling kalau orang kampung dulu kan susah. Kalau orang kampung kan susah. Nah, oh jadi Pak Jokowi kemarin sudah bagi-bagi sertifikat gratis di sana. Iya, Pak, Pak. Betul. Tanpa bagaimana dia, bagaimana perasaan orang tua Bapak? Ya seneng, Pak. Seneng, nyampe rumah seneng. Nah, pilpres kan udah deket nih, Pak. Ya. Waktu 2014 kemarin kan Bapak milih Jokowi juga ya, Pak ya? Ya tentu, Pak. Nah, tentu. Waktu pilkada DKI Bapak milihnya siapa? Ya tetap Jokowi. Anu, pilkada ya? Ya DKI Jakarta. Ah, kok kemarin, Pak? Oh, milihnya Pak Ahok. Iya. Nah, terus 2019 gimana, Pak? Bapak tetap Pak Jokowi atau Prabowo atau memberikan Pak Jokowi satu kali lagi nih? Ya, Pak Jokowi satu kali lagi, Pak. Pak Jokowi satu kali lagi.